Benar, Pak. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye 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 ye. Ketemu lagi dengan Uda dan Igo. Lo pakai V ya, pakai V. Digi digi diu. Aduh panas. Abaikan panganan yang makin eksotis. Hari ini kita bakar bakar. Apa yang dibakar? Suasana emang membakar sih, emang panas. Terus itu kita bakal jalan-jalan keliling-keliling Kota Padang nyari sendal ini. Mudah-mudahan ketemu ya. Ini pesanan dari teman, buat teman. Pesanan dari my sister. Iya kali orang jual sepatu tapi nyari sepatunya di Padang gitu loh. Ada. Oke. Mau ketemu. Ya, bagaimana kita mau ke pasaraya dulu. Tapi sebelum itu kita mau ngisi perut dulu. Lapar, Bung, lapar. Kita belum makan. Nah, makannya di sini aja. 19 Lapai. Sini ada ayam cabe-cabean katanya. Ayam cabe-cabean. Ayamnya aja cabe-cabean, coy. Udah ayam cabe-cabean pula. Ada mie cari juga. Kita mau makan. Oh, udah buka belum ya? Ya dulu lah. Udah buka, Bang? Wih, ada overflow juga. A few moments later. Alright, makannya udah selesai. Saatnya lanjut pencarian. Dadah, 19. No God! No God, please! Ayo, Pak. Halo, Pak. Waduh. Halo, Bang. Kita kurang lah bisa lewat situ, Bang. Maaf, Bu. Maaf numpang lewat, Bu. Ande. Seriusan. Ah, sudah. Guys. Balik, Pak. Ada aja. Gua liatnya di pas mau keluar kehalang sama mobil. Mobilnya baru masuk. Terpaksa gue lewat di pinggiran toko orang. Dan maaf, Pak, Bu, tadi lewat di situ, bukannya nggak sopan, tapi nggak ada tempat yang bisa dilewati lagi.
Jangan berhenti di jalan dong, Bang. Bang, ya Allah. Terus-terus aja, Bang. Karena nabrak gua tuh. Terus-terus aja lu. Paket di mana? Gampang banget ini. Jual seluler juga di jalan Kopo ini. Terus. Saya kenal gua tuh orang. Oke, kita keluarnya di sini. Di jalan Ahmad Yani. Oke, akhirnya udah jam 4 kurang. Udah jam 3:50. 15:50. Dan akhirnya tadi nemu juga sendal yang dicari. Yeay. Tinggal di packing terus dikirim ke Bali dan Pasar Selatan. Sorry tadi gak sempat nge-record pas lagi milih-milih. Gak sempat juga sih nge-record sih, gak kepikiran juga kan. Gak enak ngomong sama abangnya lagi pakai helm kayak gini kan. Oke. Sampai ketemu di vlog aneh selanjutnya. Dan keep safety riding. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Dadah, cheers bomb.